Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang diusulkan DPR RI sejak April lalu menjadi perbincangan hangat dan menuai kontroversi. Selain itu, RUU ini juga menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak, termasuk ormas yang ada di Kabupaten Majalengka. Ribuan massa dari Ormas Islam FPI, Ormas Kepemudaan GRIP, AMS, GMBI, dan Pemuda Pancasila Long March mengitari kota Majalengka sambil meneriaki yel-yel penolakan RUU HIP. Massa berkumpul di halaman gedung DPRD Majalengka untuk melakukan audiensi dengan wakil rakyat dikawal aparat kepolisian dan TNI. Pada dasarnya kita apresiasi bahwa mereka telah melakukan aksi di gedung DPRD ini, yang karena mereka menganggap dan kita juga menganggap bahwa gedung DPR ini sebagai tempat mereka untuk menyalurkan aspirasi mereka. Pancasila sudah final ya. Bahkan kita memakai Pancasila sebagai dasar negara ini sudah 75 tahun. Tidak ada masalah, kenapa sekarang mulai diotak-atik gitu ya. Nah, saya sebagai organisasi lahir dari Pancasila, otomatis merasa terusik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.